Hai, selamat di Kutanam.com. Kali ini Kopi Kita sudah bersama seorang cewek yang cantik. Hai, yang nyanyi Nyutnyuta. Bersamanya saya jadi Nyutnyuta juga. Hai, anakku Caroline. Halo Mas Romi, apa kabar? Kamu cantik sekali ya. Aduh, masa sih? Jadi, tadi saya lihat ya di kantor manajemen Positif Art ini, ya. Ini ada nasi goreng, kayaknya semua anak-anak sini suka ya. Suka banget. Jadi ini kita akan bikin pizza nasi goreng. Jadi bahan bakunya ya nasi goreng pastinya. Betul, nasi ya. Goreng. Terus ini ada keju, ada mentega, kita pakai kornet. Dan terakhir telur ya. Yuk kita langsung bikin aja ya. Kamu bisa nggak bantuin aku untuk mengocok telur? Aduh, aku suka tuh mas kalau soal mengocok ya. Ih, jagonya ya. Ya. Oke, sementara wajannya ini kita panaskan. Masukin nasi gorengnya. Udah itu kamu tambahin ini nih. Kita tambahin kornet. Kornet ini juga bisa diganti yang lain, misalnya diganti ayam gitu. Kita bisa ganti ikan tuna, seafood. Juga bisa seafood juga bisa gitu. Kalau udah, ini udah kornetnya rata nih. Terus gimana nih? Kita masukin nasinya yang udah dikasih telur dengan daging kornet tadi. Dipadatkan dan tadi telur itu fungsinya juga untuk membuat nasi ini jadi nempel. Dan nggak perlu kita kasih garam lagi, karena nasi goreng udah nasi asin. Nasi gorengnya kan memang udah jadi ya mas udah, ya? Udah jadi, udah asin. Jadi nih mas Mami ini udah ya? Udah jadi ini. Harum banget. Mas, ini proses masaknya itu kira-kira berapa lama nih mas? Nggak perlu lama-lama lah. Paling lama itu 2 menit. Nah. Ini bisa ya kejunya kita taburkan tadi pas setengah matang atau ditaburkan setelah matang juga bebas-bebas aja. Bebas sesuai aja. Selera, ya. Sesuai dengan selera deh. Nah, anak-anak, jadi deh ini dia pizza nasi goreng ala Kopi Pintar dan anak-anak luar biasa mantap.